memang senang ya ta, bukan ada tendensi lain-lain, saya senang aja. Gitu. Itu kalau jenengan sukanya Pak Ganjar apa yang menjadi jenengan suka sama Pak Ganjar itu apa sih Pak? Yang saya suka pada Pak Ganjar, yaitu ketegasannya, keluasannya ke rakyat itu. Pak, ya nanti rencananya pembuatan-pembuatan seperti ini akan di seperti apa kan? Apakah dijual atau dijadikan? Ya, otomatis tak jual dong mas. Siapa yang suka? Mau nyambut gawe untuk bayaran yuk pihi. Yang terencana itu nanti tiap toko mau saya buat. Yang jelas itu bisa ini bisa mengisi kasanah kesenian terutama di Temanggung saat ini itu loh. Menurut saya berisikan tadi sudah saya aturkan di kayu saya duduk pakai paku. Dan yang penting itu ke batik, kain batik pembuatannya itu. Memang dari dulu kan dari tutul-tutul sudah ada di batik. Pernah Pak, punya harapan Pak Ganjar kesini atau ketemu Pak Ganjar atau Pak Ganjar bisa melihat karya jenengan ini? Ya jelas toh, bapak ini di Jawa Tengah, ya bapak ini di Temanggung juga. Saya senang sekali kalau bapak Ganjar Sekersorawo kesini itu. Terutama mengapresiasi karya saya sehingga bisa terekspos lebih jauh lagi gitu mas.